Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Shadaqallahu alazim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita sebagaimana diperintahkan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jaga, pelihara, semai, berikan pupuk yang banyak agar iman takwa kita senantiasa terjaga dan meningkat, sehingga nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita tidak kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan menyerahkan diri, yakin, pasrah, tawakal sepenuhnya kembali kepada Allah dalam kondisi bersih, qalbun salim, hati kita pun selamat dari segala sesuatu selain Allah. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat yang akan saya sampaikan adalah memahami agama, memahami Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah, harus menggunakan ilmu. Pada konteks kehidupan kita di Indonesia umat Islam hari ini, tidak sedikit dan mulai marak orang-orang yang memahami Al-Quran hadis hanya mengandalkan terjemahan tanpa menggunakan ilmu yang sudah dibangun, diteliti, diaplikasikan dan diterapkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan demikian? Inilah sebenarnya penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan agama. Ketika setiap orang yang baru belajar agama sudah berani memahami ayat Quran yang di dalamnya mengandung hukum-hukum yang kalau tidak dipahami dengan ilmu bisa menyesatkan, dan akhirnya terjadilah sesat menyesatkan di antara umat Islam. Dan ini harus kita waspadai. Imam Syafi'i pernah mengatakan, mayyuridud dunya fa'alaihi bil ilmi wa mayyuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pingin kebahagiaan dunia, kebaikan dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang pingin kebaikan kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Saya buat perumpamaan. Ada seorang yang ahli bahasa Inggris. Dia S1, S2, S3-nya jurusan bahasa Inggris. Lalu kemudian orang fakultas kedokteran minta tolong menerjemahkan bahasa Inggris kedokteran. Lalu dia terjemahkanlah bahasa Inggris kedokteran itu dengan Inggris biasa. Dan dia tidak mengerti istilah-istilah kedokteran, lalu dia terjemahkan secara tekstual. Akhirnya terjadilah pemahaman yang sesat menyesatkan. Kenapa? Karena istilah kedokteran itu
bahasa kedokteran itu ada punya istilah-istilah sendiri yang hanya bisa dipahami oleh dokter. Kalau dia tidak punya ilmu spesialisasi dokter, maka dia bisa jadi tidak paham. Ya. Ini perumpamaannya. Maka ketika kita memahami ayat Al-Quran maupun hadis atau sunnah, harus pakai ilmu. Misalnya, kalau kita memahami ayat tentang akidah, harus paham kita ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak terlempar, tergelincir jauh, tersesat. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Misalnya Al-Insan surah 76 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya kami memberi makan kalian wahai fakir miskin liwajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tak ingin balasan dari kalian dan juga tak ingin rasa syukur dari kalian. Ayat ini menggunakan kata wajah Allah, liwajhillah. Berarti Allah itu punya wajah. Maka diterjemahkannya, kami memberi makan kalian dengan mengharap wajah Allah. Maka dia sebutlah Allah punya wajah. Dan ini bisa membahayakan kalau diteruskan. Tapi kalau disebut saja Allah punya wajah tanpa ditafsirkan, gak tahu maknanya, gak tahu takwilnya, ya selesai. Tapi kalau sudah didetailkan nanti, ayat ini mengatakan Allah punya wajah, ayat lain mengatakan Allah punya tangan, yadullah wa qaidihim, ayat yang lain mengatakan, hadis yang lain sahih mengatakan Allah punya kaki, ketika diletakkan kakinya di atas kursi atau diletakkan kakinya di neraka, neraka mengerut. Allah punya betis, nanti disingkapkan Allah betisnya dari kiamat. Jadi tergambarlah kita itu, Allah itu seperti punya fisik. Ya, berjisim namanya. Maka terlemparlah kita menjadi apa? Menjadi mujassimah, yang menganggap zat Allah itu berjisim. Akibatnya muncullah teori, kalau tidak ada dalilnya, tak boleh disebut. Dalil Allah punya wajah ada, punya tangan ada, punya kaki ada, punya betis ada. Dalil Allah punya kepala sama punya rambut tak ada. Berarti Allah tak berambut, tak berkepala. Maka streslah umat kita memahami cara orang bertuhan seperti ini. Kenapa tidak berkepala, tidak berambut? Karena enggak ada dalilnya. Kenapa terjadi pemahaman seperti ini? Karena tidak menguasai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah secara detil, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu Ahad, Esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang sama, sederajat, sekufu dengan Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dengan wajah, semua ulama mentakwilkan, menafsirkan liwajhillah di sini adalah mengharapkan ridha Allah. Buka itu tafsir Ibnu Abbas. Ya. Buka. Langsung rujuk ke tafsir Ibnu Abbas. Apa makna liwajhillah? Ridha Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita kenal dengan Wali Kutub, apa makna liwajillah? Ridha Allah. Maka ketika muncul perkataan ibtigha'a wajhillah, itu diterjemahkan pasti nanti ridha Allah. Ya. Ini harus kita pahami. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah itu tidak berbentuk, tidak sama dengan makhluk. Kalau kita sebut bertangan berkaki, ya bertangan berkaki ini kan sama dengan makhluk. Oh enggak sama Ustaz, tangan kakinya enggak sama dengan makhluk. Nah ini jadi masalah lagi kalau diperpanjang. Apa beda kita mengatakan kucing punya tangan kaki, anjing punya tangan kaki, tapi enggak sama tangan kakinya dengan manusia. Ribet lagi. Maka ulama salaf itu terbagi dua. Ada salaf yang awam, mereka diam, tak mau membahas. Ya begitu kata Allah, begitulah. Ini salaf juga. Tapi ini yang awam.
Tapi kalau ulama ahli ilmu, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Mujahid, dan sebagian ulama-ulama ahli ilmu besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka semua melakukan takwil. Wah. Buka tafsirnya masing-masing, buka kitabnya masing-masing, kita akan ketemukan. Ya Allah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tafsir Al-Miqbas li Ibni Abbas itu jelas dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah fawqa aidihim adalah fadlullah, karunia Allah, kemuliaan Allah di atas pemberian apa-apa yang dimiliki orang kafir. Ini bukan Allah cuma tangan. Ya. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah Jamaah Allah itu tak bertempat. Kalau dia bertempat, berjisim, bertempat, tempatnya di langit, dia mengecil secara akal. Kalau Allah bertempat, ya, nanti dia sama dengan makhluk. Filsafat Islam pun mengatakan kalau semua yang bertempat itu adalah makhluk. Kenapa? Semua yang bertempat akan mengalami perubahan. Dia diliputi tempat, semua yang bertempat. Coba cari benda makhluk yang diliputi tempat, yang tidak berubah-berubah. Kita, anjing, kucing, binatang, tumbuhan bertempat, semuanya mengalami perubahan dan mati. Tidak ada yang kekal. Nah, itu akliahnya, itu ilmunya. Jadi kalau kita katakan dia bertempat, itu keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Kenapa? Karena secara ilmu, ini tadi memahaminya pakai ilmu. Secara ilmu, filsafat dan akidah Islam, segala sesuatu yang bertempat itu akan menjadi makhluk dan mengalami perubahan, dan dia mengalami kebinasaan. Segala sesuatu yang diliputi ruang dan waktu, maka dia akan mengalami perubahan. Semuanya mengalami perubahan. Seluruh planet yang berada di dalam ruang dan waktu berubah. Ya, tidak ada yang tidak berubah. Batu di dalam ruang dan waktu pun lama-kelamaan berubah. Hancur kena tetesan air, mengecil-mengecil berubah, lama-lama hancur. Apakah zat Allah seperti itu? Tidak. Akal kita ini terlalu sok hebat kalau pingin menjangkau zat Allah. Zat Allah itu tak terjangkau dengan akal. Maka jangan coba-coba memikirkan zatnya. Maka seluruh ulama ahli ilmu, bahkan ahli tasawuf yang makrifat sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Allah tuh gak ada bentuknya, zatnya tak berjisim, tak bertempat, tak terjangkau akal kita. Jangan sok hebat menggambarkan Allah itu bertangan, berkaki seperti Nabi Adam. Jangan menggambarkannya dengan jisim, akal kita tak mampu. Allah itu bicara kepada kita dengan nalar manusia agar mudah dipahami saja, supaya pesan Allah itu, pesan-pesan metafora Allah itu tersampaikan. Tahukah kita kalau Al-Quran itu yang ada huruf, ada suaranya kita baca, innamanun aimukum liwajhillah, apakah huruf-huruf ini firman Allah? Apakah Allah itu kalau ngomong dia bersuara? Apakah Allah itu jatnya kalau ngomong keluar suaranya seperti suara saya, ada pita suaranya? Tidak. Firman jat itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ada huruf, gak ada suaranya. Yang hanya bisa memahaminya Nur Muhammad, kolam pena. Kolam pena inilah nanti yang menuliskannya dalam bentuk huruf, dinyatakan dalam alam nyata. Supaya apa? Supaya makhluk yang di alam nyata bisa memahaminya. Supaya Allah pesannya, firmannya, keinginan Allah tersambung, bisa dipahami makhluknya. Itulah perlunya ada utusan. Itulah perlunya ada rasul, ada malaikat. Sebab kalau kita mau langsung ngobrol sama Allah, seperti dikatakan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, narallaha jahra. Umat Nabi Musa pernah mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Eh Musa, kami tidak akan mau beriman kepada Tuhanmu sampai kami melihat jaknya itu dengan nyata. Ini tauhid filsafat materialisme Yahudi. Mereka enggak percaya kalau enggak bisa dilihat mata. Ini anak cucu Yahudi turunannya begitu. Ini yang dipakai orang Mujassimah. Kalau enggak berjisim enggak percaya mereka bahwa Tuhan itu enggak berjisim. Ya. Kalau enggak kami lihat enggak bisa. Enggak mau kami beriman. Lan nu'mina laka. Kami tidak akan pernah beriman kepada Musa hatta narallaha jahra. Sampai kami melihat Allah itu jahir nyata jatnya. Maka dong Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ke Bukit Tur Sinai dia doa mohon kepada Allah. Apa kata Nabi Musa?
Ya Allah, ya arina, tunjukkanlah dirimu. Nah, maka tatpala, kata Allah enggak bisa, lam tarong, kau kami enggak akan sanggup melihat jahatku. Ya. Kalau kau sanggup, coba saja. Pak ini staqarra makanahu, coba lihat kepada unjur ilal jabal, coba lihat ke bukit Tursina itu. Unjur ilal jabal, falamma tajalla rabbahu. Maka kata Allah, Pak ini staqarra makanahu, kalau bukit itu, bukit Tursina masih tetap istaqarra, tetap di tempatnya, kau kan bisa melihatku. Begitu falamma tajalla rabbahu, maka Allah ingin mentajallikan, menampakkan jadnya, masih terlihat nur jadnya. Ja'alahu dakka, bukit pun hancur berantakan. Dan Musa saiq, Musa pingsan. Nah, jangan sok-sokan mau menggambarkan zat Allah itu begini-begini. Ini akal kurang ajar itu, mau menjangkau zat Allah. Nabi sudah katakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan yang diciptakan Allah, jangan pikirkan zatnya. Halaka, dalam hadis yang disebut kau akan binasa. Kenapa? Akalmu tidak mampu menjangkau zatnya. Jangan gambarkan dia begini dan begitu-begitu zatnya. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka wajma'u ahlu sunnah wal-jamaah sepakat. Ala annahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diliputi zaman, tidak diliputi makan, tidak bertempat, tidak berbentuk. Tidak ada bentuk zatnya. Ulama-ulama tasawuf sepakat, Allah itu yang aslinya muhitum bikulli syai', dia meliputi segala-galanya. Akidah Tohawiyah nomor 119 dikatakan, wallahu muhitum bikulli syai' wa fauqa ibadih. Zat Allah itu meliputi segala-galanya dan dia berada di atas hamba-hambanya. Saking dekatnya tak terlihat zatnya, ya, karena kita terhijab, saking maha agungnya tak bisa dijangkau. Maka kata Nabi, seandainya dibukakan Allah hijabnya, hijab cahaya, cahaya nurjatnya, maka seluruhnya akan hancur binasa. Sejauh mata memandang, yang semua terjangkau. Ini semua terjangkau Allah. Kenapa? Jatnya itu adalah maha segalanya. Jatnya itu menguasai segalanya. Jatnya itu bisa mengendalikan segalanya. Bagaimana kita mau memikirkan? Ya, kekuasaan zat yang maha begitu dahsyat, bisa membunuh, mematikan orang di kutub utara, kutub selatan serentak, bisa mengetahui di bawah laut kutub utara, di bawah di dasar laut yang kecil dia tahu, di bawah laut di kutub selatan dia tahu. Bagaimana memikirkan sang maha segalanya seperti itu? Mampukah akal kita? Tak sanggup. Kalau tak sanggup, jangan coba-coba menggambarkan dia begini begitu begitu. Kalaupun ada hadis yang mengatakan begini-begini Allah, itu adalah bahasa metafora supaya akal kita mudah memahaminya, supaya kita tidak jauh-jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam akidah, harus pakai ilmu memahami itu. Jadi melalui jilah itu artinya mengharap ridha Allah. Dalam syariah pun begitu. Ketika muncul ayat-ayat Quran tentang syariah, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah lah pemilik timur dan barat, kemanapun kau hadapkan di situ ada wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas maha mengetahui. Nah, ini juga memahaminya pakai ilmu syariah. Kalau enggak pakai ilmu syariah, kau salat kemana menghadap? Aku menghadap salat menghadap Allah. Kemana menghadapnya kau menghadap Allah? Ya kemana aja, ke timur ke barat terserah aku. Apa dalilnya ini? Allah itu pemilik timur dan barat. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Tak perlu kita salat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, enggak perlu. Oh, ayat ini juga menjelaskan kemanapun boleh. Allah itu jauh di hati, bukan di Ka'bah, bukan di mana-mana. Ini juga namanya memahami. Ayatnya ada, tapi dipahami enggak pakai ilmu. Pakai apa? Itulah dikatakan Ibnu Saimah, mampassarul Quran bi ghairi ilmin. Kalau Nabi mengatakan mampassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa memahami Quran dengan akalnya semata-mata, hendaklah siap-siap masuk neraka jahanam.
Ibnu Taimiyah mengatakan dalam usul tafsirnya, yang dimaksud memahami Al-Quran dengan akal semata-mata adalah bi ghairi ilmin, gak pakai ilmu. Ini ayat ini turun ketika Nabi dan sahabat tidak tahu kemana arah kiblat. Begitu mereka datang waktu sholat, tak tahu mereka kemana arah Ka'bah. Ya mereka sholat menghadap kemana saja. Ya, sebagian ada yang menghadap ke sana, ada sebagian menghadap ke sana. Turun layar ini. Jadi kalau kita tahu arah kiblat, tahu kita jihadnya tetap menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau nggak tahu boleh kemana saja. Nah, ini ilmu syariah. Jadi kalau kita nggak punya ilmu syariah memahami ayat ini, sesat. Ya sesat. Inilah dimaksud. Maka tidak semua ayat dan hadis itu bisa dipahami tanpa ilmu. Bahaya. Tidak bisa terjemah saja. Dalam hal ibadah pun begitu. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam bangun engkau tahajjudlah sebagai nafilah bagi engkau, mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau dalam maqam yang terpuji. Di sini muncul kata nafilah. Ini ada perintah. Berjaga-jaga malam bangunlah engkau. Ya, berarti perintah tahajud. Kalau gitu wajib dong tahajud. Kenapa disuruh Allah? Karena al-ama al-aslu fil amri al-wujub, asal dari perintah wajib. Nah, ini orang enggak ngerti fikih juga. Karena dia tidak punya ilmu fikih, setiap ada perintah dianggapnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa masuk neraka. Setiap yang dilakukan Nabi dianggapnya sunnah Nabi itu wajib semua. Tak ngerti dia bahasa nafilah di sini. Nafilah di sini artinya sunnah, dianjurkan, mustahab, disukai, mandub, ain mendekat-dekati, tatawu, fadilah, nafilah, mirip-mirip itu. Dari mana kita tahu? Itu ilmu fikih, memahaminya pakai ilmu fikih bahwa tahajud itu salat sunnah, bukan salat wajib. Maka memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariah harus menguasai ilmu fikih, usul fikih. Kalau enggak, semua sunnah Nabi wajib. Asal beda dengan Nabi, bid'ah, sesat, neraka. Akhirnya neraka itu kayak punya toknya dibuatnya. Kayak dia menentukan orang masuk neraka. Akhirnya apa? Dia mengharamkan banyak sekali yang diharamkannya dari perintah-perintah Allah dan Rasul. Akhirnya apa? Yuharripunal kalima ammawadi. Dia mentahrif, merubah-rubah hukum Allah. Baca Yasin malam Jumat haram, bid'ah, sesat. Baca tahlil la ilaha illallah, berjemaah majelis zikir rame-rame, masuk neraka. Orang baca la ilaha illallah yang kafir jadi Islam, tapi dalam pandangan otaknya orang baca la ilaha illallah rame-rame masuk neraka. Padahal majelis zikir itu majelis yang didaungi malaikat. Hadis sahih Muslim, majelis zikir itu disebut hilakat zikir, majelis riyadul jannah. Itu bahagian dari taman surga, hadis sahihnya, tapi dianggapnya semeraka. Kenapa? Gak ngerti ilmu fikih, gak pernik, gak ngerti ilmu syariah. Yang ngerti dia apa? Ilmu terjemah saja. Sesat umat dibuatnya, akhirnya semuanya diharaminya. Masya Allah, menghadap bendera, sesat, syirik. Menghadap bendera, dianggap menyembah bendera. Ini kan goblok orang begini nih. Emang cara menyembah bendera begitu? Angkat tangan. Dari mana? Ada enggak tata cara menyembah bendera? Siapa yang mengatakan angkat tangan itu adalah tanda menyembah? Ini kan goblok. Kenapa enggak pakai ilmu? Sembarang aja ngomongnya, menyesat-nyesatkan orang. Ini hati-hati. Ini berkembang di YouTube di mana-mana. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus pakai ilmu. Termasuk ayat-ayat tentang sosial. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khair turhibuna aduwallahu aduwakum wa akharina min dunihim, dan seterusnya. Persiapkanlah kekuatan yang kamu sanggup dan kuda-kuda di tamban. Supaya apa? Turhibuna bihi aduwallahu, supaya takut musuh kalian dan takut musuh Allah. Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan kuah ini? Yang dimaksud kuah ini rimayah, memanah. Kalau gitu siapkan kuda-kuda dan panah-panah yang banyak agar kalian bisa melawan musuh dan kalian bisa menang. Siapkanlah berperang Palestina dengan Yahudi di Israel.
siapkan panah-panah, siapkan kuda-kuda. Kata mereka, ya mana bisa kuda dan panah menghadapi rudal Israel? Ente jangan bodoh, ini firman Allah, Allah yang ngomong, Rasul yang ngomong, bukan saya. Ini koplak namanya, akal jongkok kalau bahasa saya. Bagaimana kuda sama panah mau menghadapi rudal Israel? Ini ayat tentang sosial. Ini ayat melihat konteks masyarakat hari itu. Walaupun firman Tuhan, walaupun bahasa Nabi, tapi dia terikat ruang dan waktu maknanya. Kenapa? Kalau Allah ngomong rudal waktu Nabi ada, sahabat ada, stres mereka. Oh enggak, rudal itu enggak ada zaman itu. Yang ada kuda sama panah. Ganti kuda apa? Ganti kuda apa? Tank. Ganti kuda, alat yang kuat di udara, pesawat tempur. Di laut, kapal induk. Nuklir, rudal, ganti panah, rudal. Jadi jangan kita semua dipahami dengan tekstual, harus dengan teks. Ini rusak agama kita ini, masyarakat muslim. Kenapa? Semuanya harus tekstual. Orang-orang tekstual ini membahayakan sebenarnya. Maka kata Imam Ali, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang kafir, kufur dalam akidah sesudah mereka beriman. Siapa itu? Mereka yang berbicara dengan Allah, mengatakan Allah seperti makhluk bertangan, berkaki. Digambarkan mereka itu Allah Ta'ala itu dengan ini. Kenapa? Karena ayat begitu mereka lihat. Inilah akal-akal yang luar biasa kita menghadapinya masalah hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu sebenarnya. Kurang ilmunya. Ilmu akidahnya kurang, sesat. Ilmu syariahnya kurang, fikih usul fikihnya sesat di syariah. Ilmu sosial, ilmu tafsir, metodologi tafsirnya pun kurang detail. Jadi enggak tahu mana ayat sosial yang berkembang, mana ayat yang akidah dan ibadah, sehingga menyesatkan umat kita dengan cara-cara seperti itu. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan masukan kepada kita untuk memahami ayat Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an Sunnah bi ilmin, dengan ilmu. Bukan hanya sebatas memahaminya dengan teks saja. Karena memahami terjemah saja itu tidak selamanya benar, tapi bisa menyesatkan. Apalagi ayat-ayat mutasyabihat yang kata Wahab Juheli, antara teks dan maksud Allah itu berbeda maknanya. Teksnya begini, tapi maksud Allah bukan begitu. Itu maka disebut mutasyabihat. Kalau dalam syariah namanya syubhat. Ya kalau kita berakidah dengan ayat-ayat mutasyabihat, jadilah kita akidah syubhat. Akidah syubhat itu akidah mujassimah. Itu membahayakan dan itu membuat kita kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.